Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Department of Foreign Affairs Australia melaksanakan pertemuan konsultasi bilateral yang ke-9 di Canberra, Australia. Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amilsa Daniel sebagai ketua delegasi dari Indonesia beserta jajaran hadir disambut oleh tuan rumah Ambassador for Counterterrorism Richard Fiks. Kegiatan ini merupakan pertemuan rutin tahunan yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama anti-terorisme antara pemerintah Australia dengan Indonesia dalam penanggulangan terorisme. Dalam pertemuan ke-9 konsultasi bilateral ini, juga dilaksanakan introductory meeting antara Kepala BNPT RI dengan Tohon Tim Watch MP, Assistant Minister for Australian Foreign Affairs. Ambassador Richard Fiks memberikan apresiasi atas kerjasama yang telah terjalin. Ia juga menyampaikan, Indonesia merupakan mitra penting Australia dalam penanggulangan terorisme. Dari hasil pertemuan, kedua belah pihak memiliki perhatian yang sama terhadap ancaman radikalisasi online yang menargetkan anak-anak muda, kelompok terorisme, serta pendanaan terorisme. Keduanya juga berkomitmen untuk terus melanjutkan kerjasama, baik melalui dialog di tingkat bilateral, forum regional dan multilateral, serta berbagai kerjasama teknis.